Xiaomi telah resmi meluncurkan lini Redmi Note 11 untuk pasar global bulan lalu. Menyusul pengumuman tersebut, lini smartphone hanya itu dipastikan akan hadir pula di Indonesia. Informasi ini diketahui berdasarkan penelusuran di situs P3DN. Dari informasi di situ tersebut, lini Redmi Note 11 ternyata sudah mengantongi sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian. Saat dilakukan pencarian, ada 3 model Redmi Note 11 yang diketahui akan masuk di Indonesia, yakni Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro 4G, serta Redmi Note 11 Pro 5G. Untuk diketahui, Redmi Note 11 diketahui dari nomor model Xiaomi 22011117TY. Dijelaskan smartphone ini sudah mendapatkan sertifikat pada 19 Januari 2022 dengan nilai TKDN 38,20%. Sementara Redmi Note 11 Pro 4G memiliki nomor model Xiaomi 22011116TG dan Redmi Note 11 Pro 5G memiliki nomor model Xiaomi 22011116TG. Keduanya memiliki nilai TKDN 30,60% dan mengantongi sertifikat pada 31 Januari 2022. Sebagai varian tertinggi, Redmi Note 11 Pro 5G hadir dengan spesifikasi yang cukup berbeda dibanding ini Redmi Note 11 lainnya. Salah satunya terletak pada jenis prosesor dan kamera yang digunakan. Alih-alih mengusung chipset 5G, Redmi Note 11 biasa justru dibekali dengan chipset 4G saja. Buat kalian yang ingin mengenal lebih jauh soal ponsel Redmi Note 11 series, berikut saya berikan informasi mengenai jadwal rilis Redmi Note 11 yang akan digelar di Indonesia. Sebelumnya kami ingin disclaimer kalau tanggal rilis yang kami sebutkan ini adalah hasil analisa dari kami sendiri, berdasarkan informasi yang beredar di internet. Yang pertama ada Redmi Note 11. Redmi Note 11 juga akan hadir dengan layar Full HD Plus AMOLED berukuran 6,4 inci. Yang sudah didukung refresh rate 90Hz. Panel layar ponsel juga akan hadir dengan desain punch hole untuk tempat kamera selfie 13MP. Di belakang pengguna akan mendapati 4 kamera. Adapun masing-masing sensor kamera HP Android ini memiliki kemampuan 50MP, 8MP ultrawide, 2MP depth sensor, dan 2MP macro. Ponsel ini akan dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan sudah didukung kemampuan fast charging 33 watt. Soal software, Redmi Note 11 sudah menggunakan Android 11 dengan MIUI 13. Model paling standar ponsel ini hanya dilengkapi dengan RAM 4 serta 6GB dan memori internal 64GB, tetapi juga tersedia slot micro SD. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Redmi Note 11 Pro 4G. Redmi Note 11 Pro 4G akan hadir dengan panel Full HD Plus AMOLED 6,6 inci. Smartphone ini akan menjadi layar dengan kecepatan refresh rate 120Hz. Ponsel ini akan dilengkapi dengan lensa quad camera, serta akan memiliki lensa utama 108MP, sensor ultrawide 8MP, dan 2 sensor makro dan depth 2MP. Di kamera depannya, ponsel ini akan memiliki kamera selfie 16MP. Redmi Note Pro 11 4G akan ditenagai oleh MediaTek Helio G96 yang akan dipasangkan dengan RAM LPDDR4X, RAM 6GB serta RAM 8GB, dan penyimpanan internal UFS 2.2, 64GB dan 128GB. Ponsel ini mengemas baterai 5000 mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 67 watt. Sedangkan untuk perangkat lunak, smartphone akan berjalan pada MIUI 13 terbaru di atas sistem operasi Android 11. Berikut merupakan harga dan spek Redmi Note 11 Pro 4G yang dijual secara global. Yang ketiga ada Redmi Note 11 Pro 5G. Bagian depan Redmi Note 11 Pro 5G mengandalkan panel layar AMOLED seluas 6,67 inci Full HD Plus yang mampu menyajikan refresh rate 120Hz. Layar tersebut juga mampu menampilkan gambar dalam tingkat kecerahan cahaya mencapai 1200 nit spektrum warna DCI-P3 dan disertai pelindung Corning Gorilla Glass. Sektor fotografi Redmi Note 11 Pro 5G turut mencakup kamera utama 108MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP.
Xiaomi turut melengkapi ponsel ini dengan beragam fitur pendukung seperti night mode hingga slow motion. Redmi Note 11 Pro 5G mengandalkan salah satu chip besutan Qualcomm, yakni Snapdragon 695. Snapdragon 695 dibuat dengan proses fabrikasi 6 nanometer dan sudah mendukung konektivitas 5G. Berbeda dengan Snapdragon 690 dengan fabrikasi 8 nanometer. Dibandingkan pendahulunya, chipset teranyar Qualcomm ini memiliki peningkatan dengan fokus di aspek performa. Dengan fabrikasi 6 nanometer, chipset ini diklaim lebih efisien daripada sebelumnya. Kinerja CPU Snapdragon 695 didongkrak hingga 15% dan kinerja GPU ditingkatkan hingga 30%. Chip ini dipadu dengan RAM dan memori internal yang hadir dalam beberapa konfigurasi, masing-masing 6GB per 64GB, 6GB per 128GB, dan 8GB per 128GB. Kapasitas memori penyimpanan Redmi Note 11 Pro 5G dapat diperluas hingga 1TB menggunakan slot kartu microSD yang tersedia. Fitur memory extension yang dibenamkan pada sistem Redmi Note 11 Pro 5G diklaim mampu mengalokasikan sejumlah memori internal untuk menambah kapasitas RAM virtual sebesar 2 hingga 3 GB. Ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung fitur fast charging 67 watt. Redmi Note 11 Pro 5G dikatakan mampu mengisi daya dari kondisi 0 ke penuh, hanya dalam waktu 42 menit. Ponsel ini tersedia dalam pilihan warna abu-abu putih dan biru. Berikut merupakan harga dan spek Redmi Note 11 Pro 5G yang dijual secara global. Menariknya, dari ketiga smartphone tersebut, tiga di antaranya sudah lolos uji sertifikasi TKDN Indonesia. Smartphone Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro 4G, dan Redmi Note 11 Pro 5G sudah lolos TKDN Indonesia. Untuk perilisan seri Note 11 ini, kemungkinan besar akan dimulai pada bulan Maret di minggu ketiga, karena sepertinya mengalami keterlambatan perilisan dari yang kami prediksi sebelumnya. Kemungkinan besar Xiaomi langsung memboyong minimal 2 perangkat atau bahkan 3, saat launching di Indonesia pada minggu ketiga bulan Maret 2022 mendatang. Kami prediksi guys, smartphone ini bisa datang ke Indonesia pada tanggal 15 Maret sampai 22 Maret 2022 mendatang. Karena di tanggal 3 Maret sampai 14 Maret, Xiaomi Indonesia masih sibuk dengan event festival mereka. Tapi ingat guys, tanggal tersebut merupakan hanya prediksi admin semata aja. Kalau kalian ingin tahu tanggal pastinya, tunggu saja informasi ofisial dari Xiaomi Indonesia. Perlu kalian catat juga, harga yang kami cantumkan ini adalah harga dari Malaysia. Jadi ada kemungkinan besar saat datang ke Indonesia, harganya bisa lebih murah lagi. Oke, itu dia tadi pembahasan lengkap mengenai daftar smartphone Redmi Note 11 series yang meluncur bulan ini di pasar Indonesia. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke, di sini kami pamit. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.